Kalau ini emang pemain nih. Mantap tuh. Mantap. Mantap. Aman. Nyandar. Tuh, KLX Bali tuh emang harus kayak gini speknya. Bisa nyangkut. Tuh, lawan berat sama King tuh. Ayo, gak apa-apa ya. Let's go. Kita nge-trail bareng-bareng nih sama teman-teman SDI dan coach. Santai aja Pak Irman. Kita nikmatin jalan ya. Ini rombongan dari Ijen ya, teman-teman dari kita lah pokoknya. Teman-teman Bimko. Jarang-jarang ya bisa kayak gini kalau pas lagi pada sibuk job ya nggak bisa, ini kebetulan pas lagi pada off ya, jadi nggak masalah. Memang apa lagi santai ya, namanya lagi off kan, lagi bebas tugas kan, jadi terserah kita mau trail-trailan mau apa juga bebas. Wih. Ini nggak ada yang dirubah apapun bro, dari sektor mesin, jadi dari biasa saya pakai di kota-kota jalur aspal, cuman modal ganti gear aja. Bawaannya dulu 37 kan orinya, kita naikin 2 jadi 39, udah itu tok, gear belakang sama ganti ban semi trail aja, murah, Swallow S20 udah. Terus velg 18 ya, tak pasang velg ori. Mantap nih. Terlalu ada yang ini seret. Thank you.
tempel ke eleknya ikan. Ke elek depan ini berat nih. Udah racing. Yang punya mekanik pesawat terbang loh. Tak tutup dikit kacaku biar gak nyipet. Alhamdulillah kita kuat. Kita tinggal ngevideoin yang lain. Ayo. Wah, mantap ini masternya ini. Tuh, tanjakannya ekstrim ya. Let's go. Come on. Nih, kalik nih. Kalem aja om. Gas terus. Nah ini licin ya. Gas. Set, langsung naik. Wih, mantep emang. Nih, satu-satu nih. Ini lumayan ekstrim ya bro. Karena selain licin juga kombinasi sama batu. Ini saya nunggu di pinggir aja sambil ngevideoin. Ini Pak Irman ya nih. Ayo, Chief. Ayo, Chief. Awas, awas. Yuk, tar. Kepleset. Pak Irman kepleset biar aku bantuin naikin. Pelan-pelan, Pak Irman. Malah ketawa ya. Duh, kualat. Pelan-pelan Pak Irman nanti. Pelan-pelan. Licin, licin depannya tadi. Iya. Pelan-pelan sambil sambil ditahan kaki aja Pak Irman enak. Iya. Taruh. Bensin? Iya, nggak apa-apa, tumpah dikit ya, Pak. Terus, jangan jangan digas, Pak. Itu udah netral belum, Pak? Belum. Coba netralin dulu ya, Pak ya. Nah. Banjir, ya. Iya. Bensinnya naik ya, kalau gini ya. Makasih. Iya, ntar dulu. Nanti kita engkel aja, Pak. Gas, Pak. Bisa, bisa. Kita engkel dulu. Nyubi malu, Pak. Apa-apa, Pak Irfan. Justru yang enak gini, Pak. Kalau gak pinggirin dulu aja ya Pak ya. Kita pinggirin sini kiri aja. Start lagi. Iya.
Nah, itu udah mulai bisa. Iya, bensinnya kayaknya banjir kan. Mantap ya. Tuh, rutanya tuh naik. Cus, sana. Nah, ini. Iya. Kang, amat apa batunya? Go, go. Go. Mantap. Langsung om. Mantepan gingku ya. Lost jol. Karena emang selain kendaraan apa sepeda motor, kemampuan orangnya juga penting, bro. Ini lagi nih. Biar naik dulu nih. Kalau dua tak kayak enak ya, kasih gigi dua. Nanti kalau udah agak berat, kasih satu tapi gasnya anteng aja kalau regging. Jangan terlalu dimainin di betot-betot, malah torsinya galak. Let's go. Mantap. Tuh, rutanya ya. Olahraga kita. Sep. Mantep om rutanya. Mantep, iya. Tapi yang hebatnya King ya. Iya, enak banget tuh powernya. Gas. Mantap. Lanjut lagi, naik dikit Kang. Nih, KLX Bali nih. Galugalan ya si Dika nih. Kalau ini emang pemain nih. Mantap tuh. Mantap. Mantap. Aman. Nyandar. Tuh, KLX Bali tuh emang harus kayak gini speknya. Bisa nyangkut. Tuh, lawan berat sama King tuh. Wah, ini mantap juga nih VCR-nya. Sas. Gila. Capek juga sih ya. Nyetrel ternyata ya. Ayo, Dik, tahan, Dik. Yuk, Mas Pur. Mantap. Alhamdulillah. Semua lolos dengan selamat. Kita lanjut rute berikutnya. RX King. Nanjak nomor 1 tadi, bro. Saya sambil jadi kameramen tadi. Tuh. Gimana? Udah terbukti kan? Bukan kaleng-kaleng rekingnya. Oh, bakal di belakang ah. Iya. Standar. Iya. Ini kok di belakang kayak suara king. Gua tempelin terus soalnya. Halo, pelek. Yo. Nih, modal ban aja nih, ay. Air kicking Pak Lurah. Wah, gila. Enggak apa? Enggak keras, capek ya? Capek. Haus ya? Iya, nanti gampang. Soalnya tenaga harus ini ya, kuat. Let's go, kita lanjut.
Hai. Pemandangannya jos ya. Mantap nih. Terusnya mantap. Ini guide-nya udah kayak ngajakin profesional aja nih. Eleknya Dika itu, CDI-nya racing, pokoknya spek racing lah itu, galak. Tapi aku nggak takut, takut sama Gusti Allah aja. Ditambah lagi yang punya itu si Dika, teknik mesin, mekanik pesawat sih, teknik mesin, teknik instrumen penerbangan dia itu. Jadi mobil, motornya itu. Udah ngejet terus ke eleknya. Kemarin dia juga ngomong mau ngeriset eleknya itu katanya. Tapi aku takut ya, kalau terlalu galak malah susah dikendalikan bro. Ini paling pas ini.